Lagi sabda Rasulullah SAW, man ahsana ilal yatim au yatimah kuntu ana wa iyahu fil jannah kahatain. Artinya barang siapa berbuat kebajikan kepada anak yatim yang lain, yang laki-laki atau yang yatim yang perempuan. Orang tanya pula, artinya laki perempuan, semua masuk, laki perempuan semua. Nasihat adalah aku dan dia dalam syurga seperti jari ku. Mana dua? Mana tawaran besar daripada Rasulullah SAW, kita memelihara anak yatim. Kan? Biasanya kadang-kadang masyarakat yang lain kadang-kadang fikiran dia tak betul. Seorang tu menikah, kan? Kemudian dia menikah seorang lagi dengan janda. Janda tu ada anak, kan? Belum anak tu belum lagi balik bagi anak yatim. Ha, dia kata tak pasal-pasal gula nak orang. Ha, ni dia buta dengan hadis Nabi SAW. Ni hadis sahih pula bebal now. Dia jadi bodoh dengan hadis Nabi. Nak berduduk dengan Rasulullah SAW. Nampak ni? Cakap dengan dia, kena cakap macam tu. Kau buta orang mata hadis kau. Ini hadis nampak ni. Hadis sahih semua ni. Ya, kau kenal Rasulullah SAW tak? Ada. Ini tawaran untuk bersama dengan Rasulullah SAW di akhirat. Ha, senang cakap dengan dia. Kau baca kau banyak hadis ni. Kan? Jadi istilah orang lain, dia set kepala dia, kepala otak kotor ni. Tak pasal-pasal bila nak orang ni. Ha, dia main modal tu tak pasal-pasal. Eh, budak tu kecil lagi tak pasal-pasal menyusah bila nak orang. Kau tak nampak mata kau buta pun ni. Ni hadis Rasulullah SAW, hadis sahih. Ha, cakap macam tu je. Ambil ada tepuk kat muka. Mula bebal nak buat tu. Habis ni.